Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi manna ala man yasha'u min ibadihi biqalabil ilmi syar'i wa dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u. Wallahu dhul fadlil azim. صلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة حييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حاضرين dan juga hadirat muslimin muslimat Ahli Majlis Al-Ilmi yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala pada malam ini kita dapat bersama dalam satu majlis yang penuh dengan barakah, rahmat, maghfirah dan juga sakinah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun kepada kita, yang kita masih berada di dalam Majlis Al-Ilmi ini, yang mana tujuan kita tidak lain dan juga tidak bukan melainkan untuk kita nak sama-sama mempelajari akan Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Hadirin muslimin muslimat, jadi malam ni kita nak belajar sedikit ataupun boleh hari tak sedikit mengenai dengan sifat salatin Nabi SAW, iaitu sifat semaya Nabi. Nabi SAW tu dia semaya balas mana? Yang mana semaya ini dia adalah rukun yang kedua selepas daripada dua kalimah syahadah. Jadi dua kalimah syahadah iaitu kita mengucap tidak ada Tuhan melainkan Allah Ta'ala, Tuhan yang patut kita beribadah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Dan juga Allah Ta'ala tidak letak rukun mana selepas daripada dua kalimah syahadah yang menunjukkan kata dia adalah rukun yang sangat penting melainkan semayah. Semayah datangnya selepas daripada dua kalimah syahadah. Makna katanya semayah ini ada kepentingan di dalam syariat Islam. Dan juga sebenarnya dia adalah ibadat yang kita buat setiap hari sebanyak lima waktu lebih kurangnya. Lima waktu yang lebih kurang, tetapi sunatnya kita buat banyak lagi. Sunat itu tak campur, tak kira dengan sunat. Maka lebih daripada lima waktu, lima kali yang kita semayang, yang kita sujud, yang kita rokok, yang kita berdiri kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semaya ini adalah rukun daripada lima perkara yang jadi rukun Islam, yang mana Nabi SAW sebut banyak hadis lah. Di antaranya hadis Jibril AS, Jibril yang mari cari Nabi, tanya Islam gapo dia kepada Nabi, Nabi jawab Islam gapo, tanya iman gapo, Nabi jawab iman, tanyanya ihsan makna gapo, Nabi jawab ihsan. Sehingganya balik lagi Nabi tanya Umar, katanya atajri manisain mentahu kedak tak dipia yang mari duk tanya Islam gapo, iman gapo, ihsan gapo, alamat kiamat gapo. Maka Nabi SAW dia kata fa innahu jibril atakum yuallimukum dinakum, tu adalah malaikat Jibril yang mari untuk nak mengajar tentang agama fok kamu. Jadi jawapan yang Nabi SAW jawab kepada malaikat khususnya makna Islam. Maksud ataupun makna Islam antuk antashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah. Rukun lima lah, rukun Islam lima perkara lah yang Nabi SAW wayat jawab kepada Jibril AS. Dan juga di antara hadis yang
menunjuk katanya jadi dalil yang kata Islam adalah salah satu daripada lima rukun Islam, iaitu hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, buniyal Islam ala khamsin. Islam kita ni dibina atas lima tiang. Lima tiang iaitu rukun Islam lima perkara, di antaranya iaitu sembahyang. Maka hadis banyak. Maka hadis banyak. Dua kalimah syahadah adalah tauhid orang panggil. Dua kalimah syahadah yang kita mengucap adalah tauhid. Saksi ataupun kita menyaksi kata Allah Ta'ala itu satu yang patut kita beribadat kepadanya. Selepas daripada itu sembahyang. Yang mana sembahyang ini Nabi SAW sebut juga katanya, al-'ahdu alladhi bainana wa bainahum tarkus salah. Nak becek di antara fak kita sebagai orang Islam dengan orang yang bukan Islam, tengok di sembahyang. Nak tunjuk kata siapa yang dia adalah orang Islam. Bainana wa bainahum, nak becek tengok dengan di sembahyang. Dia dengan sembahyang, makna kata dia tu bukan Islam. Yang mana setengah ulama ambil dalil ni mai royak katanya siapa yang tinggal sembahyang adalah dia jatuh kafir, jadi kufur. Khususnya tinggal sembahyang dengan sengaja, tahawudh kata fardu, tahawudh belaka tapi sengaja sekelang dia nak meninggal sembahyang, tak sah sembahyang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kepentingan sembahyang. Pentingnya sembahyang. Dan juga sembahyang yang kita patut kena tahunya, demi untuk kita nak menghormati dan juga nak membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala, kita kena wari ataupun kita kena tunai dia dengan cukup sempurna. Jadi sembahyang dia ada, sembahyang kita ni adanya rukun arkan, ada dia benda yang wajib yang kita kena buat dalam sembahyang, ada benda yang sunat kita buat dalam sembahyang kita, ada benda yang makruh tak patut kita buat semasa kita sembahyang. Semenjak kita mula takbir siapa kau beri salam ni, gapo kata yang dimakruhkan kita buat ataupun benda yang dilarangkan kita buat semasa kita sembahyang. Tapi benda yang jadi rukun, benda yang jadi wajib, benda yang jadi sunat ataupun benda yang makruh walaupun dia boleh buat pun, walaupun dia buat kita patut tinggal. Tetapi nak kata rukun, sunat, wajib, hak tu dia mari sebelakang. Dah kata ulama becek mana rukun, hak mana benda wajib, hak mana benda sunat. Tapi masa Nabi dulu tak ada. Sahabat dia tengok Nabi sembahyang balah mana, balah itulah dia ikut. Dia tak tengok kata ni rukun, hak ni sunat, ya aku tak buat, saya buat. Hak mana yang dia tak buat boleh jadi sebab hanya satu ya, iaitu dalil tak sampai kepada dia. Sahabat ni nak yang kata walaupun dia hidup zaman Nabi ni, boleh jadi juga dalil tak sampai dia. Kerana bukan setiap orang sahabat mari duduk cokoh depan Nabi setiap waktu 24 jam ngaji dengan Nabi. Tak, mereka pun ada tanggungjawab masing-masing. Hak ni kena kerja, hak ni nak bercara anak keluarga. Beberapa orang sahabat saja yang dia boleh nak wi masa untuk duduk dengan Nabi, dengar apa yang Nabi nak ajar, banyak ataupun lebih daripada orang lain lagi. Ya, khususnya Abu Hurairah. Abu Hurairah dia orang ahli sufah, duduk dalam sejik, tak ada buat kerja apa. Patutlah dia adalah sahabat yang mengapa hadis Nabi SAW banyak sekali. Jadi sahabat kalaulah hak mana gerak geri dari sembahyang yang dia waktu sahabat Nabi, boleh jadi sebab dalil itu tak sapa kepada dia. Dalil tak sapa kepada dia. Kau masuk tu kaki belak sendiri. Awal-awal Nabi SAW sapa lagi kepada Madinah sembahyang. 2 tahun mula-mula di Madinah dulu. Padak kepada Baitul Maqdis di Palestin lagi. Kau masuk tu wahyu, fawalli wajahaka syatral masjidil haram. Allah Ta'ala tu wahyu perintah suruh Nabi tu kaki belak daripada Baitul Maqdis, paling belakang gi kepada Al-Masjidil Haram di Mekah tu. Fak sahabat yang boleh tukar kiblat masa tu, mereka yang semaya, yang sedang duduk semaya kali Nabi. Ya. Sahabat lain duduk maya sejak nak hidup, paling Baitul Maqdis saya habis sudah. Sudah semaya asal tu baru gi iklan Nabi Hatta, gi iklan setiap masjid, setiap kampung katanya, kiblat tu lah telah ditukar daripada Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, gi kepada Al-Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Itu adalah sahabat. Habis itu
Nah, cara tanah air yang tunjuk kata kita nak membesarkan syiar. Semaya ni salah satu syiar Allah Ta'ala. Nak tunjuk kata kita jaga ikhlas hak Allah Ta'ala, iaitu semaya. Di antaranya semaya. Dan juga semaya ni yang tunjuk kata kita wui kepentingan kepada semaya sungguh, iaitu kita usaha nak wui ada cukup laku. Hak mana rukun kita buat, hak mana wajib kita buat, hak mana sunat kita tak tinggal dalam semaya. Nah, apabila tahu cerak kata benda ni sunat, tapi ada hadis cerak nyata kata Nabi buat, kami nak buat, kita nak buat, walaupun dia adalah benda yang sunat sahaja. Yang mana di dalam perkataan ulama banyak-banyak, dia katanya semua daripada kita mula nak semaya sampai kau wisalah. Nah, sunnah yang ada dalam semaya ataupun gerak-geri yang ada dalam semaya, sebanyak 900 gerak-geri ataupun jenis sunnah yang ada dalam satu semaya yang kita semaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 900 perkara. Nah, masuk abillah rokok. Cara dia rokok balas mana, tangan tak mana, belakang duduk balas mana, mata tengok mana, palang duduk mana, bila sos-sos-sosnya, semua itu tu lebih kurang ulama wajah kata ma yazidu ala sitti mi'ati sunnatin, seperti mana katanya Al-Imam Ibn Hibban yang meninggal dunia pada tahun 354 Hijrah, dalam sahih dia katanya lebih kurang 900 sunnah yang berada di dalam semaya, satu semaya kita buat kepada Allah Ta'ala. Tapi semua itu adalah af'an, perbuatan dan juga perkataan yang orang panggil tu, sepanjang rokok kat mula-mula ada rokok, yang dua pada rokok, bila semualah, bila setiap kali yang kita rokok kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga soalannya hasmaya sedikit untuk jadi maklumat kepada kitanya, bilakah yang Allah Subhanahu Wa Taala fardu semaya mula-mula ni? Nah, fardu semaya mula-mula ni bila? Ulama dia khilaf, ada pendapat yang bezanya. Nah, bila yang Allah Subhanahu Wa Taala atau semaya dia fardu? Katakan Nabi SAW belum nak hijrah ke Madinah ni ataupun kau duduk di Mekah tu, Nabi semaya. Nah, Nabi semaya dah. Kau dilantik jadi Nabi, sehingga sampai kepada hijrah tu Nabi semaya dah. Nah, sehingga sampai kepada Isra' Mi'raj. Nah, Isra' Mi'raj itu tu Nabi duduk di Mekah, Nabi semaya dah. Tetapi cara semaya dia di Mekah dulu tu adalah cara dianya adalah satu sekali semaya, satu rokok sahaja dan juga dua sujud. Tu ya. Satu rokok dan juga dua sujud. Nah, ada yang riwayat katanya Nabi SAW buat begitu tu dua rakaat. Hanya semaya dua rakaat sahaja. Nah, dua rakaat sahaja. Semaya ini makna dia dalam bahasa Arab ni ada banyak makna. As-salat tu, solat dalam bahasa Arab tu makna dia gapo hati. Demi untuk kita faham makna dia, yang pertama sekali semaya ini adalah semaya seperti kita dah kenal tu, rokok sujud. Nah, bagi as-salatu al-ma'rufah fi syar'i semaya. Nah, gerak-geri dalam semaya. Nah, dan juga makna yang keduanya, semaya kalimah solat dalam bahasa Arab makna katanya rahmat. Makna kata rahmah yang Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada hamba dia. Dalil dalam Qur'annya Allah Ta'ala kata ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka itu ke atas mereka iaitu salawat daripada Tuhan mereka dan juga rahmat kepada mereka. Iaitu salawat dan juga rahmat, makna tulah dalam ayat ni maksudnya Allah Ta'ala nak beri kepada mereka nya iaitu rahmat yang Allah Ta'ala turun kepada mereka. Makna yang ketiga, kalimah salat makna doa, makna kata doa. Orang Arab guna kalimah solat iaitu doa juga. Dan juga Allah Ta'ala guna juga, pakai juga. Wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Wa salli alaihim, semayalah ke atas mereka. Maksud di sini ulama tafsir katanya bukan maksud kata semaya kata mereka tak. Salli di sini maksud kata doalah kepada mereka. Sesungguhnya doa mereka, wakwi mereka ni tenang. Sekanun lahum, yang Allah Ta'ala sebut
firman di dalam Al-Quran. Ini maksud maksud semaya dalam bahasa Arab. Dalam Allah panggil tak istilah ulama bui katanya, semaya adalah al-ibadah, salah satu ibadah. Semaya-semaya ni adalah salah satu ibadah. Al-muftatahatu bitakbir. Mula dia itu tu dengan takbir. Satu jenis ibadat mula dia dengan takbir, wal mukhtatamatu bitaslim, dan juga sudah dia dengan bui salam. Remtun dia dengan takbir Allahu Akbar, sudah dia sin semaya itu tu dengan at-taslim, iaitu bui salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ala hayatin ma'rufah, dengan cara yang ditentu. Cara dia tu ditentu. Tapi nak kata semaya itu tu mula daripada takbir sapa kepada bui salam. Belum kita nak takbir, kita buat gapo sahaja diharus lagi. Tak nak gapo. Ataupun buat gapo tak kira kata semaya lagi. Nak kecek, nak suka, nak senyum, nak gapo, belum nak takbir tu. Tetapi apabila takbir, masa itulah telah masukkan di dalam semaya, dan juga benda yang diharuh belum daripada takbir itu diharai belakang. Diharai belakang, dan juga akan diboleh haruh sekali lagi, halal sekali lagi selepas daripada kita bui salam. Makna katanya, di antara takbir sampai kau bui salam, jangan kita buat apa melainkan benda yang dicontohi oleh Nabi sahaja. Benda yang ditentu, benda yang dibuat jadi contoh oleh Nabi, benda itulah yang patut buat. Di antara takbir sapa kau bui salam, selain daripada itu haram. Haram kita buat. Yang mana Nabi SAW sebut katanya, tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. At-tahuru miftahus salah. Nah, wuduk ataupun kebersihan adalah anak kunci kepada sembahyang. Wa tahrimuha, dan juga haram semaya itu tu apabila mula takbir dalam semaya haram. Wa tahliluha, dan juga akan mari halal semula apabila kita bui salam sudah semaya. Nah, kalau masa belum takbir ni, kita boleh makan nasi, kita boleh kecek dengan orang tepi, kita boleh paling kanan kiri belakang lagi. Apabila takbir dilarangkan. Nak boleh buat sekali lagi apabila sudah bui salam. Assalamualaikum warahmatullahi wa assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum tu lah kali ataupun dua kali itu tu. Nanti kita belajar sapa kepada salam dalam tajuk semaya ini. Kita pergi kepada tajuk yang kita nak masuk pada hari ini, seperti mana kertas yang bagi kepada fak kita, iaitu semaya-semaya ini ni mula dengan diri dulu. Mula dengan berdiri dulu. Kita masuk mari masjid, kita jamalah, kita masuk mari masjid. Sudah daripada komat apa ni tu email depan, kita berdiri. Kita berdiri. Bilanya kita, kalau kita nak sejid, tanyanya soalannya bila masa untuk kita berdiri. Bila patut kita berdiri. Sebenarnya ada pendapat lah. Ada pendapat royak banyak lah. Semasa orang komat itu tu boleh kita nak berdiri selalu dah. Kalaulah komat dah tak berdiri lagi, dah sorak dah. Tapi nak katanya, kita berdiri masa mana boleh ke orang komat? Diri sudah masa tu cukup bermolek untuk kita nak masuk dalam sah, dan juga buat sah sudah tu bila sudah komat bermolek. Mana katanya Allahu Akbar Allahu Akbar boleh diri, ataupun Allahu Akbar Allahu Akbar setengah nak diri lagi, tapi nak diri kau tengah-tengah tu pada qomatul solat tu, kau diri masuk dalam sah bermolek, tak ada gapo. Di sini tidak ada sunnah cerak nyata katanya kena berdiri ke masa qada qamati solat, qada qamati solat, ada dalil. Setengah pendapat yang kata Allahu Akbar lah kena diri, setengah yang kata qada qamati solat, qada qamati solat, kerana qada qama mana kata berdiri semaya, patut diri masa tu. Tapi
Ulama yang katanya la yujadu haddun muayyanun, tidak ada hak, tidak ada masa yang tertentu kata bila patut disunat untuk dia bangun mari untuk puasa. Tapi masa yang paling baik sekali, masa yang berdiri tu bermolek dia masuk dalam sah, dan juga untuk bila sudah qomat bermolek. Maknanya kata sudah qomat dia duduk dalam sah dah. Hak ni yang paling afdan sekali. Hak ni yang paling afdal sekali untuk kita buatkan. Adalah pendapat dalam mazhab Abu Hanifah yang katanya hayya 'alal falah tu diri. Hayya 'alal falah, setengah pendapat yang katanya qad qamatis salatu qad qamatis salah. Itu pendapat pendapat yang dikatakan oleh ulama. Kau masa qomat sudah tu belum nak keimanan takbir tu, gapo ratik yang di syarak ataupun disunat buat. Di sini tidak ada sabit daripada Nabi zikir ataupun doa mana-mana untuk kita katakan sebelum nak takbiratul ihram. Belum nak takbiratul ihram, tidak ada doa, tidak ada zikir mana-mana. Sehingga jawab komat pun tak ada juga. Jawab hanya ada kepada bel sahaja. Nabi SAW suruh jawab ni ke masa bel sahaja. Kalau Tok Bilal kata Allahu Akbar Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar Allahu Akbar. Jawab bel dia panggil. Dan juga sebenarnya pada bel Allahumma rabbah hadihi da'wati tamma wassalatil qa'imati Muhammad. Akhir tu sekadar tu. Dalam qamat sudah Tok Bilal qamat la ilaha illallah ataupun doa mana-mana tak ada. Di antara sudah qamat dengan takbiratul ihram tak ada. Hanya satu perkara saja yang kita kena buat di antara qamat sampai kepada takbiratul ihram, ta'min mula takbiratul ihram, satu perkara ya, iaitu bitaswiyatis sufuf wassiwak. Wasah betul dan juga ganya sugi saja. Ganya sugi. Nabi ni sugi ni banyak masa yang Nabi sunnah, yang Nabi buat. Kau masa nak masuk rumah ni, boleh nak masuk rumah, buka pintu masuk rumah pergi jumpa isteri ahli, Nabi sugi. Selepas daripada qomat belum nak takbiratul ihram, Nabi dah sugi dah. Hak ni benar ni yang kita orang panggil apa? Kita lalai sekali, kita galik sekali daripada sunnah ni. Siapa ke saya sendiri pun sugi lama mana nak pergi beli tak pakai sugi. Bahkan itu adalah sunnah. Hak ni kita puji kepada saudara kita, ikhwah kita jamaah tabligh, sugi tu dekat di foyer hamba. Habis tu belum nak takbiratul ihram, orang yang jadi imam ataupun orang yang jadi makmum, dua perkara ni saja yang sabit daripada hadis. Yang sabit daripada hadis. Emma nak mula dengan sugi dulu tak imam. La ilaha illallah, mik sugi kau ni. Taruh paling kepada makmum ataupun nak sebut kata sufufakum, rapatkan sah, betulkan sah. Cek sah orang yang jadi makmum kepada dia. Dua perkara ni saja. Makmum pun serupa juga, sudah qomat pun. Sudah qomat pun sugi. Bersugi sudah tak kena royak lisan sufakum, cek sah diri masing-masing. Orang tepi kita rapat lagi, belah kanan kita rapat lagi, belah kiri kita rapat lagi. Cara nak diri sah pada mana, dan nanti kita sapa kepada tajuk dia setelah lagi. Tapi nak katanya di antara qomat sudah dengan belum nak takbiratul ihram, sunnah dia dua perkara ni. Sugi dengan buat sahwi, wi betul. Buat sahwi wi betul. Itu dia. Ini tidak ada sabit daripada Nabi, dan juga tidak ada sabit daripada perbuatan sahabat mana-mana yang ada doa masuk mana-mana di antara ni. Walaupun daripada gulungnya anak murid sahabat tabi'in pun tak ada. Mereka yang orang kata kena doa ni, kena doa ni, tak ada. Hanya buat sah dengan sugi sahaja. Dengan sugi. Masuk mari berdiri. Masuk mari berdiri. Diri ini ni. Kita tengok diri dulu. Diri ini adalah hakikat dianya adalah benda yang fardu dalam semayang. Semayang dalam semayang kita ini ni. Kalau semayang fardu, hukum dia fardu kena semayang, wajib kena semayang, kena diri. Kalau semayang fardu, wajib kena berdiri. Wajib kena berdiri. Kalaulah dalam semayang sunat, nak duduk pun boleh, nak berdiri pun boleh. Bahkan berdiri lebih afdal. Dalam semayang sunat. Tapi ada di sana Nabi SAW riwayatlah, siapa yang semayang fardu
Tapi dia semaya dengan cara yang duduk. Tanya kata semaya dia sah tak sah? Tapi yang dia luputnya itu pahala sempurna. Iaitu Nabi sebut dalam hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari, sesungguhnya in salla qa'ima, kalaulah dia semaya berdiri lebih baik, afdal. Dan juga siapa yang semaya duduk, dia dapat pahala setengah daripada semaya orang berdiri. Boleh pahala setengah daripada pahala orang berdiri. Dan juga siapa yang semaya dengan dengan tidur, dia boleh pahala setengah daripada orang semaya duduk. Pak ni orang yang semaya dengan tidak ada uzur ke apa, semaya duduk ataupun semaya tidur dengan tidak ada uzur ke apa, main ni headphone ni kuam campin ke apa-apa, tak ada, tak ada demam, tak ada sakit, tak ada apa, dia dia nak duduk, sah semaya dia pahala setengah. Kalau pergi semaya sejik, Nabi Muhammad kata semaya sama dengan pahala dia boleh 7 setengah tu boleh hadir. Nak boleh hadir berapa? Boleh hadir 13 setengah ke. Kalau for syok tak bilik, tak hak kanan hak, pasang semaya kurang di mana-mana lagi tu. Kalau semaya sore rumah lebih teruk lagi. Semaya sore rumah pahala sama satu. Pak, Nabi kata kalau semaya rumah, kalau semaya rumah diri duduk pula pahala setengah. Sujud ha, sujud ha tak tak hak kanan hak pasang. Pasang bangi tu rukun ataupun kurang mana-mana tempat lagi. Nah, ini ada sabit daripada Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih dia lah. Ha, ini bagi orang yang dia tidak ada uzur apa, tapi dia mai duduk ataupun mai tidur. Tapi bagi orang yang dia ada uzur sakit, nah, tak boleh nak berdiri, darurah dia kena duduk tahkisi ataupun sila di bawah pun, nah, pahala dia ini boleh cukup sempurna supo dengan orang yang semaya diri. Kerana Nabi SAW sebut katanya, idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Kalau masa kita duduk sehat molek, kita buat macam mana, kita ibadah macam mana, diri. Tapi duduk dia tak ada Allah mari uzur paksa kena duduk, pahala tu kira seperti mana kita buat biasa sebelum daripada ni. Hadis ni boleh kiyah pakai segala ibadat. Duk puasa sama hari Arafah misalnya katanya, tahun ni betul lah umay uzur pun malik. Belum daripada ni setiap tahun puasa sama. Tahun ni uzur, tak boleh nak puasa. Allah Ta'ala catat pahala dia, seolah kata dia puasa. Kerana dia ada uzur dengan sebab tak boleh puasa. Kalaulah ada orang panggil apa, semaya nak berdiri dengan secara sempurna tak boleh, kena menyengeng, kena pakai tukar, nak berdiri lagi. Jadi ada orang tua-tua biasanya, kalau kita panggil bahasanya, babi untuk nak ibadat kepada Allah Ta'ala, lawa dia nak beribadat kepada Allah Ta'ala, tak usah duduk. Kadang-kadang nak orang panggil apa, nak paksa diri, lawa diri untuk nak berdiri ibadat kepada Allah Ta'ala. Nak pakai tukar, tak ada apa. Kalau duduk nyengeng tiye, nak diri semaya balai, nyengeng tiye, nyana tiye sikit, tak ada apa. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sunan dia, Nabi SAW ni, masa umur Nabi banyak, Nabi biasa. Lama asan wa hamal al-laham tuwa. Ittakhadha amudan fi musallahu ya'tamidu alaihi. Nabi pakai tiye dalam tempat semaya dia. Mana kata Nabi nyana tiye dalam tempat semaya dia, masjid dia ni, untuk nak wi dia boleh diri untuk dia semaya kepada Allah Ta'ala. Nabi biasa buat sendiri. Di sini boleh jadi dalil orang katanya Nabi SAW biasa buat. Mana kata kalaulah kita ada orang panggil kuam campin, kalau nak pergi tukar ataupun nak nyana di tiye, tak ada gapo. Tak ada gapo di situ menurut dalil daripada kitab Sunan Abu Dawud tadi. Tapi kena ada sebab lah, kena ada kuzurilah. Wakpo nyana, wakpo nak pergi tukar lah. Bukan kata dia cergah kagum molek nak pergi tukar, tak lah. Kerana kalaulah kita semaya duk sehat molek, duk dia nak pergi tukar, semaya sah, tapi dia wakwi kurang ke lain. Kurang sunnah lain. Tangan yang kena pergi tukar, yang biasa as sunnah dari semaya kena tak di dada, kena pergi tukar. Jadi kurang semaya di situ lah. Tapi kalau lah ada keuzuran, tak ada apa,
Nah, seperti mana Nabi sendiri ke masuk umur akhir-akhir dia, dia biasa semayat nyana kepada kepada tiang. Di adalah benda yang fardu, benda yang wajib buat. Nah, benda yang wajib buat. Dan juga diri sudah tu, yang kedua paling kepada kiblat. Paling negi kepada kiblat, istiqbalu al-qiblah. Nah, paling kepada kiblat adalah benda yang wajib bagi orang yang jadi imam, orang yang jadi makmum, dan juga orang yang mayat sore sendiri pun wajib dia kena paling kepada kepada kiblat juga. Sama ada dalam semayat fardu dan juga sama ada dalam semayat semayat sunat, wajib dia kena paling kepada kiblat. Nah, melekeh bagi orang yang tidak ada kuasa nak paling kepada kiblat saja, seperti orang yang semayat di atas kapal. Nah, orang yang semaya di atas kapal, orang yang semaya di atas pahau, orang yang semaya sunat di atas kenderaan. Sunat ni dia boleh semaya. Nabi biasa semaya tak kuda, tak huta, tak nak turun. Sunat lah. Tapi di sana ada perbincangan di antara ulama, katanya nak semaya sunat di atas kenderaan ni, awal mula kita nak masuk semaya ataupun kita nak takbiratul ihram ni, syarat kena paling kepada mula paling kepada kiblat dulu, buat takbir sudah ikut kenderaan nak paling ke mana, ataupun kau masa takbiratul ihram ikut nak paling kepada mana. Nah, ada perbincangan di antara ulama lah, nah, di antara ulama yang mana mereka sebut katanya tak ada apa-apa. Ulama sebut katanya tak ada apa-apa, iaitu sembahyang sunat ni boleh terus lalu dah. Nak mula kau masa kenderaan paling kepada mana pun tak ada apa, walaupun tak paling kepada kiblat pun tak ada apa. Ini adalah semaya sunat. Semaya sunat. Sama juga orang yang duduk di atas kapal hari ni lah. Duduk atas kapal tu, boleh mula semaya lalu dah. Tapau. Itulah dia. Ini diri yang keduanya paling kepada kiblat. Kepada kiblat ni benar yang kita, kalau dia musafir ke mana-mana tempat, wajib dia kena cari kiblat. Tak boleh nak buat muda-muda pesing tak apa namanya kepada kot ni, tak boleh. Kena usaha, sepenuh usaha cari kiblat dulu. Lepas kalau lah cari dah, rasa pun okey dah, ataupun dengan alat, dengan apa semuanya sudah, akhir sekali salah tak ada apa. Salah tak ada apa. Ataupun mula semaya, kalau lah orang panggil tu, ulama yang kata kalau lah mula semaya dengan tak ada orang panggil apa, tak ada hikam samkan sikit abuk mengam dia kata mau abuk semaya mula sudah semaya, orang panggil rakyat katanya kena salah kiblat. Orang pasal ni kebanyakan ulama yang kata dia kena ulas semaya semula, kena semaya semula, kerana dia tak ada usaha sikit abuk, belum nak semaya tu tak ada usaha, mudah-mudah lah je. Tak boleh. Tak boleh. Mana kata fattakullaha mastata'tum, kita kena usaha cari kiblat sekadar kita mampu. Kita rasa kata cari dah kot ni, kalau silap tak ada apa lah, kerana kita tak sengaja. Kita tak sengaja. Habis tu paling kepada kiblat diri, dan juga paling kepada kiblat. Yang ketiganya, belum kita nak takbir, masalah, satu masalah juga yang duk bicaranya, niat kita nak niat masuk semaya ni kau masuk mana. Niat yang kita nak masuk maya ni masuk mana. Niat ni adalah benda wajib setiap ibadat. Ibadat mana yang tidak niat kerana Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tak terima. Niat wajib kerana Nabi SAW katanya innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu duduk di niat. Amalan mana ada niat, kalau lah lillahi ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan terima. Niat lillah lah, kerana Allah Ta'ala lah. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dalam semaya ni, dalam semaya ni tempat yang untuk niat. Sebenarnya setiap ibadat sama ada semaya, puasa, sama ada baca Quran, sama ada berzikir, sama ada kebaikan yang kita buat, sedekah, apa saja ibadat, tempat niat satu isyaratnya, iaitu di hati. Tempat niat iaitu di hati. Di wajah lah, di wajah. Di hati.
Habis tu dalam bab semaya ni, tidak disunat untuk kita lafaz dia tu baik mari dengan suara yang deras. At-talaffuz bidniyah, mengucap baik mari dengan lafaz. Dengan lafaz ni tidak ada dalam dalam sunnah Nabi SAW. Ini tidak ada. Nah, kalau kita pergi cek hadis mana-mana pun, tak ada hadis mana walaupun satu yang yang ada riwayat katanya Nabi SAW niat dengan lafaz gini sekian-sekian, tak ada. Mari dengan lafaz yang duk kita duk biasa dengar, usalli ke, sehaja aku semaya ke, tidak ada daripada Nabi SAW. Dan juga benda ni patut kita kena terima. Apa? Semaya ni Nabi SAW semaya sehari lima waktu. Boleh jadi ke tidak ada satu hadis yang sahabat lupa riwayat katanya Nabi SAW yang niat dari semaya gini, 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 gini dengan lafaz. Tak boleh jadi. Kalau banding dengan haji, haji Nabi SAW buat dalam hidup dia sekali ya. Tapi ada riwayat yang sahih. Riwayat katanya dalam haji ni Nabi biasa niat dengan lafaznya labbaika hajjan. Nabi niat lafaz haji dengan labbaika hajjan. Sekali ibadat yang Nabi buat satu kali ya dalam hidup. Tapi peliknya waktunya semaya lima waktu yang Nabi hari ni buat lima waktu, esok buat lima waktu. Tapi tak ada sahabat mana yang riwayat kata Nabi ni lafaz niat semaya ni mana-mana. Mustahil. Penpai maidai kalaulah sahabat terlupa kok. Sahabat nah sengaja nak katuk ke nah sahabat tak sen nak royak bala mana, tak boleh jadi. Nah habis tu benda ni ni adalah benda yang kita kena kena boleh terima katanya hakikat sebenar lafaz semaya tak ada. Nah niat masuk dalam hati tu bokeh orang panggil. Kalau mutu tu nak gitu bokeh satu pun gih adalah. Kira dalam semaya iaitu niat dalam hati. Kata aku semaya. Nah, aku semaya gapo orang panggil semaya ngorek. Dalam hati niat main ngorek, tak nak lafaz tu hari Allah tak nak tahu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tak nak tahu ni. Allah Taala tahu kata niat kita ni nak semaya gapo. Nah, Allah Taala tahu katanya kita niat nak semaya, nak semaya gapo. Tapi hak lebih sing lafaz hari ni dia ambil mana? Nah, cuba kita tengok sikit. Nah. Cuba eh, cuba kita tengok sikit. Lafaz yang mari pada hari ini ya, mari daripada mazhab Syafi'i kita ni lah. Kita pun kita kena terima sini juga katanya orang ahli nah, tempat teh. Nah, cara dia niat, cara buat teh dia ataupun cara dia semayah hari ini, kita boleh kata dia ambil daripada mazhab Syafi'i lah. Nah, sama ada cara niat, sama ada cara dalam baca bismillah dia kan. Ya, sama ada kunut subuh sendiri dan juga lain-lain lagi tu. Nah, kita kena terima. Kita tak boleh nak cungti dia kata ni adalah benda yang salah, tak boleh. Nah, kita nak kita nak hukum dia sesak gitu tak boleh. Kerana dia taklid. Orang kapur ni dia bertaklid, orang panggil turut kepada mazhab teguh dia. Teguh dia hajar macam tu. Dia duduk situ. Dia tak salah lah. Nah, kita nak pergi murid dia tak boleh. Mula dengan niat dulu ni dia ambil daripada mazhab Syafi'i. Setengah ba'dul fuqaha dalam mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i lah, setengah daripada ulama dalam mazhab Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i dia panggil Asy-Syafi'i, tapi kalau dalam kitab mari dengan kalimah Asy-Syafi'iyah. Asy-Syafi'iyah maksud kata fuq-fuq ulama dalam mazhab Syafi'i. Nah, ni beza di situ. Dia katanya ba'dul fuqaha, setengah ulama fiqh dalam mazhab Syafi'i, dia takwil perkataan satu perkataan bagi al-Imam Syafi'i yang satu kali Imam Syafi'i biasa sebut katanya inna salata laysat kasiyami wa zakati yushra'u fiha bidhikrillah. Makna gambar dia sesungguhnya semaya ini ni tak serupa dengan puasa dan juga tak serupa ibadat, satu ibadat yang cara dia tak serupa dengan puasa dan juga tak serupa dengan zakat. Kerana semaya ini ni disyarah untuk mula dia dengan zikir kepada Allah Ta'ala. Bizikrillah. Syarah disunat untuk dia mula dengan zikir kepada Allah Ta'ala.
Kita fatih di kalimah kata zikrullah. Bizikrillah, dengan zikir Allah Ta'ala sini ni. Fak ulama-ulama mazhab Syafi'i mari takwil kata, zikir kepada Allah Ta'ala ni maksudnya apa? Maksud kata takbir ke? Maksud kata kau niat ke? Maksud kata tasbih ke? Tahmid ke? Ikutlah yang takwil pada mana sini. Kerana Imam Syafi'i guna kalimah zikrillah. Ia tak sebut dengan betul-betul dengan kata, nah, misalnya kata bilafzin niyah misalnya, dengan mula dengan lafaz niyah dak. Tapi guna dengan dengan kalimah yang umum iaitu zikir. Mereka tunjuk katanya zikrillah di sini maksud dianya at-talaffuz bin niyah, iaitu lafaz berlafaz dengan niat. Dia ketakwil sendiri. Okey, panggil kata paiti kwam kamput. Imam Syafi'i menurut pendapat dia, yang pendapat dia fak-fak ulama mazhab Syafi'i ataupun mazhab mana-mana, yusibu wa yukhti, boleh jadi betul dengan sunnah dan juga boleh jadi tak betul dengan sunnah. Nah, boleh jadi betul dengan sunnah dan juga tak betul. Kerana pak mazhab sendiri pun fak dia pakat-pakat ayat belaka katanya pendapat mereka sama ada Abu Hanifah, sama ada Malik Al-Syafi'i ataupun Imam Ahmad, pakat ayat belaka katanya pendapat mereka ini ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Boleh jadi betul dengan sunnah, boleh jadi tak betul dengan sunnah. Kerana fak kami belakang ni bashar, manusia. Kalaulah betul dengan sunnah, ambil pakat. Kalaulah tak betul, Imam Syafi'i kata hayung pegang kalau dah, tak salah pakat. Tu Imam Syafi'i, apatah lagi dengan ulama yang ikut mazhab dia. Nah, apatah lagi dengan fuak-fuak ulama yang ikut mazhab, ikut mazhab dia. Kerana puasa ni tak kena, tak kena lafaz dia ya. Tak kena lafaz. Zakat pun tak kena lafaz. Tak kena usalli gitulah. Soalan kata mereka jawab gitulah. Ini pendapat yang mereka setengah ulama daripada mazhab Syafi'i. Wa qad istankara hadha al-qaul. Pendapat ni yang royak kata Imam Syafi'i sebut pasal itu, maksud kata lafaz niat ini diingkar. Ingkar ni mana kata ditolak, tak boleh terima. Biar nanti. Nah, jamahirul fuqaha minas syafi'iyah. Tadi ni bagus, setengah daripada ulama mazhab sunnah yang panggil balas sesia. Tapi sunnah lagi jamahir, ramai-ramai lagi ni istangkara, tak terima. Mayhid dua ni, tak sepakat, tak terima. Contohnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sendiri yang tak boleh terima pendapat ni. Yang royak katanya Imam Syafi'i suruh lafaz dengan niat belum nak sembahyang. Imam Nawawi ni. Imam Nawawi wa ghairuhu dan juga orang-orang lagi. Sesebutlah ulama mazhab ni tak sebut, seperti Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim fa ni tak sebut kerana dia mazhab lain. Kita ambil mazhab Syafi'i. Seperti Al-Imam An-Nawawi sendiri pun tak terima pendapat ni yang royak katanya semaya perlu dimulai dengan lafaznya ini ni. Imam Nawawi royak kata tak diterima. Istangkara. Nah, tidak boleh, tidak boleh diterima. Nah, tidak boleh, tidak boleh terima. Nah, tetapi adalah satu riwayat. Satu riwayat dalam kitab Al-Mu'jam. Dia sebut katanya qala akhbarana Ibnu Khuzaimah an al-Rabi' an al-Shafi'i annahu kana idha arada an yadkhula fi as-salati qala bismillah muwajjihan li baytillah muaddiyan li fardillah Allahu akbar. Ada satu riwayat dengan sanadlah yang oleh riwayat dia itu daripada Ar-Rabi' bin Sulaiman. Rabi' bin Sulaiman ni anak murid kepada Imam Syafi'i dan juga Imam Syafi'i. Nah, Robert royak katanya Imam Syafi'i nya apabila sentiasa dia dia nak masuk sembahyang, dia mula dengan kata bulan nak takbir tu dia mula dengan katanya bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fadlillah Allahu akbar. Ulama royak katanya wa hadha isnadun kasyamsi an Syafi'i. Sanad ni seperti matahari di atas langit daripada Syafi'i. Mana kata apa? Sanad ni gagah. Cara Imam Syafi'i biasa dia masuk semaya, dia kata balah ni. Mana kata kesimpulan sini katanya ni adalah contoh ataupun lafaz niat yang Imam Syafi'i biasa niat sendiri dia. Pribadi Imam Syafi'i biasa ni. Dan bersanad. Kita nak kata Imam Syafi'i tak buat tak boleh kerana sanad yang terjerat dalam kitab ni.
Ulama yang kata wa hadha isnadu kasyamsi. Tapi akhir sekalinya nah, ada juga nah, daripada Subki, dia sebut katanya An-Syafi'i. Subki orang kata pendapat di sini cerak nyata kata bagi Imam Syafi'i pendapat pribadi dia iaitu sunat untuk niat dengan suara yang derah. Kalau gitu cerak nyata katanya di sini kita boleh buat sebelah. Kita boleh buat bosul katanya tanya katanya niat dengan suara derah hari ini ambil daripada mana? Ambil daripada Al-Imam Syafi'i. Walaupun ta'wil kanti kwam nah, syita pertama itu tak sahih dan juga ditolak oleh Imam Nawawi, tapi ada riwayat yang kedua dan juga ada kata riwayat ni gagah juga. Tak boleh orang panggil tak, tak boleh nak tolak juga kerana sanad dia gagah lah. Sehingga Imam Subki mari tekel sekali katanya suntua Imam Syafi'i sendiri pun dia nampak katanya digalak untuk kita niat dengan lafaz dengan suara juga. Nah, salah kena kita cuba tengok pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab majmu' dia. Imam Nawawi ni dalam kitab majmu' dia ni masya-Allah. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab majmu' dia. Imam Nawawi ni dia meninggal dunia pada tahun 970 Hijrah. Al-Imam Syafi'i mati pada tahun 204. Mana kata Imam Nawawi selepas daripada Imam Syafi'i mati 400 tahun lah baru mari timbul Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Jadi kalau kita ngaji mazhab Syafi'i ni, orang yang jadi ganti mazhab Syafi'i ataupun orang yang jadi tokoh hebat dalam mazhab Syafi'i selepas daripada Imam Syafi'i tak ada, dua orang. Al-Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi. Dua orang ni hak hebat-hebat dalam mazhab Syafi'i. Habis tu apabila pendapat mana yang tidak ada jumpa daripada Imam Syafi'i, fakta ni akan kita tengok pendapat Nawawi kata balah mana, pendapat Rafi'i kata balah mana. Orang panggil tu Tuten Tuten Imam Syafi'i dalam mazhab Syafi'i, Nawawi dengan Ar-Rafi. Kalaulah Imam Nawawi tak boleh terima pendapat tadi, apa pihak lagi kita nak boleh terimanya? Awak yang kata Imam Syafi'i awak ta'wil salah tadi tu. Nah, Al-Imam An-Nawawi dia satunya dia bermazhab Syafi'i dan juga dia adalah ulama fiqah dia. Ulama fiqah dan juga masuk yang itulah dia adalah ulama hadis. Di segi takhrij hadis, di segi syarah hadis, dia masya-Allah. Nah, dia bukan hanya bidang fiqah saja. Bidang hadis, salah satu kitab dia namanya Al-Minhaj fi Syarh Sahih Muslim. Daripada ulama semua yang duk biasa ambil kitab Sahih Muslim, hadis dari kitab Sahih Muslim mari syarah tak ada ulama mana boleh lawan syarah Al-Imam Nawawi yang dia syarah kepada Sahih Muslim. Al-Minhaj kitab dia. Hari ni kalau ngaji hadis tanya kata kitab syarah mana? Ulama yang mari syarah kitab Sahih Muslim ni ramai, berpuluh-puluh. Tapi yang paling afdal sekali ulama hadis pakar yang belakang hari ini adalah Al-Imam An-Nawawi yang syarah kepada Imam Muslim kitab Sahih Muslim. Dan juga dia syarah dengan sempurna dia. Sempurna. Salah satu kitab yang jadi kitab Imam Nawawi kitab yang banyak. Kitab 40 hadis, kitab Riyadhus Salihin, kitab Azkar. Tapi kitab fiqh yang hebat sekali namanya Al-Majmu' fi Syarhi Al-Muhadzab. Kalaulah dalam mazhab Hanbali ada kitab Mughni bagi Ibn Qudamah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, kitab Al-Majmu' bagi Al-Imam Nawawi ini adalah kitab yang hebat sekali. Orang panggil kitab Fiqh Muqaran. Mana bagi kitab Fiqh Muqaran? Kitab yang mari ambil usul daripada mazhab Syafi'i tapi banding dengan mazhab yang lain. Mana kata dalam kitab dia ini bicara cukup pak mazhab, bahkan lebih daripada pak mazhab. Bukan kitab fiqh kecil hanya mazhab Syafi'i sajalah. Dalam itu tu dia bagi misalnya kata bab tepuh orang tina ni ya atas semaya kat ayat tu. Dia bagi mazhab Syafi'i dia letak dan juga ambil mazhab lain mari banding. Mari banding. Setiap mazhab ada dalil masing-masing. Patarjih lah. Hukumlah hak mana lebih kuat sekali, hak tu lah pendapat yang agak kata dekat dengan sunnah Nabi SAW sekali. Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab bagi Imam Nawawi. Nah, saya tulis sini jilid yang ketiga muka 241. Apa sebut sini?
Takut dia mau kata dakwa-dakwa Imam Nawawi semua tidak. Kalau sungguh-sungguh klik gerojak tengok. Nah, saya tulis juga sini katanya sanak pim tobah. Setiap kita kita majmuk ni sanak pim banyak. Sanak pim ni di Mesir pun tobah, di pim di Syam, Suria pun tobah, di Saudi pun tobah, di Lebanon pun tobah. Sanak pim di sini sanak pim al-irsyad. Kita tengok sanak pim irsyad jilid yang ketiga muka 241. Al-Imam An-Nawawi katanya dan juga tuai kepada kitab Al-Hawi. Mazhab Syafi'i jugalah. Nah, dia katanya perkataan Abu Abdullah Az-Zubairi. Perkataan Abu Abdullah Az-Zubairi yang sebut yang dia katanya lafaz dengan niat itu tu semaya tak akan diterima sehingganya kena ada kena ada niat dengan hati dan juga niat dengan lidah. Kerana Al-Imam Syafi'i sebut dalam satu kitab dia tajuk mengenai dengan haji, kalaulah niat buat haji ataupun buat umrah dia nak boleh terima, kalaulah niat dengan hati boleh cukup dia boleh terima walaupun dia tak niat dengan lidah. Dia beza haji ni kalau niat dengan hati, tak niat dengan mulut boleh diterima. Tapi beza dengan semaya, dia tak akan boleh diterima mereka kena niat dengan lidah katik. Nah, niat dengan lidah katik. Dia jawab perkataan ini katanya, ulama dalam mazhab kita. Nah, pakat kata belakang katanya, perkataan ini salah kata. Perkataan tadi itu silap, tak betul. Kerana Imam Syafi'i dalam perkataan dia bukan maksud kata suruh niat dalam semaya, tak. Tapi maksud tadi bizikrillah tadi Imam Nawawi pendapat dia. Bizikrillah pendapat dia tadi tu adalah Allahu Akbar ataupun takbiratul ihram. Puasa ni tak ada takbiratul ihram. Zakat tak ada takbiratul ihram. Tapi sembahyang ada takbiratul ihram dengan mula dengan takbir Allahu Akbar. Itu adalah maksud Al-Imam Syafi'i yang royak katanya sembahyang tak serupa dengan puasa, tak serupa dengan zakat kerana mula dengan zikir kepada Allah Taala dan juga zikir Allah Taala maksud Imam Syafi'i yang sebenarnya Allahu Akbar. Bukan lain. Bukan lain. Dan juga dia kata laginya, walaupun dia nak niat dengan lidah, lafaz dengan lidah sahaja aku semangat sekian-sekian misalnya, tetapi dia tidak niat dengan hati. Niat dengan lidah tapi tak niat, lah hati tak ada, tak masuk, tak masuk kia ke mana. Hanya dengan lidah saja. Ijma' ulama yang kata semangat dia tu tak sah. Ijma' ulama yang kata semangat dia itu tidak sah kalaulah dia niat mulut tapi tak niat dengan hati. Habis tu secara tengah-tengah hanya menurut perkataan ataupun pendapat Al-Imam Nawawi yang paling aula awal sekali wajib kita kena niat dengan hati. Kalaulah kita niat dengan hati dah, kita nak lafaz dengan mulut ataupun tidak, sah semuanya kita. Sama juga daripada pemahaman Imam Nawawi sini katanya, kalaulah niat dengan mulut, niat dengan hati dah dan juga dia kapur pula dengan lafaz dengan mulut, sah semuanya dia. Tapi kalaulah lafaz hanya dengan mulut tapi tak niat dengan hati, tak sah semaya dia. Ha, ni kan hai kaum sangkan ni kena ada. Kalau menurut di sini kita yang duduk pergi kuat kasar dengan fok demo yang lafaz lah. Nah, bagi saya nya saya turut Imam Nawawi. Hak paling wajib sekali niat dengan hati. Demo mana nak niat dengan mulut derah atau tak derah tu kita tak usah lagi balas gapo. Kerana Tuhan tilik tengok di hati. Tuhan tilik tengok di hati. Kalaulah saudara kita yang dia lafaz dia usalli, kita tak sogi marah. Boleh jadi dia telah niat dalam hati dia. Dan juga benda itu kita tak tahu. Yang tahunya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa benda kita tahu apa kita kasi nak cari balak. Ah, betul. Tak sogi serius banyaklah kata pian lafaz dia kau tak derah. Tapi perlu yang kita tahu katanya hak paling asas sekali dalam hati al-qalbu. Hak paling asas sekali wajah. Kalau wajah okey mula niat sah semaya. Tapi dia akan ada di sana jugalah. Niat itu kadang-kadang tak masuk kiyah ke panggil dia usalli 14 kali usalli tak boleh nak mula takbir lagi. Satu jenis. Yang kedua pun biasa takbir Allahu akbar Allahu akbar.
Biasanya tak ada yakin dalam Allah tak buat, Allah buat tak, Allah buat ada juga. Biasanya orang ada perasaan waswas, waswah lagi banyak. Masuk lagi, masuk lagi, masuk lagi. Nah, bimnya dia takut, tak ada masuk dalam semaya lagi banyak. Ataupun niat dia tak sah, ataupun takbir dia tak ada sempurna lagi. Itu buat kesimpulan mengenai dengan niat lah. Nah, kesimpulan dengan, tapi kalau kalau akhir sekali, wabikullihan, akhir sekalinya, walaupun sanad al-Imam Syafi'i tak di akhir sekali, sahih sekali, gagah kuat bagaimana sekali pun, al-ibrah asal kita ini ni dalam ibadat bima thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menurut apa yang sabit daripada Nabi. Kalaulah sabit daripada Nabi, kita turut. Kalaulah tak sabit daripada Nabi, kita turut, walaupun daripada orang lain bermazhab ataupun imam-imam bermazhab sendiri pun. Kerana imam pak mazhab sini adalah ijtihad dia ya. Di sini perkataan ataupun cara lafaz tadi hak Imam Syafi'i tadi tu, bismillah muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah tu adalah daripada ijtihad dia, pendapat peribadi dia. Nah, yang dia nak jaga semaya dia memang takut tak, tak kerana Allah Taala sudah tu ya. Nah, tapi al-ibrah yang sebenarnya, nah, kita nak tiru Nabi. Kita nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana awal sekalinya alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin. Niat. Nah, kita nak tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan habis itu perkata perbuatan contoh daripada Imam Syafi'i tadi itu, ulama yang kata akhir sekali tidak ada contoh daripada Nabi, tidak ada dalil daripada Nabi. Itu adalah ijtihad Imam Syafi'i saja. Dia nak turut, makna kata dia turut al-Imam Syafi'i, bukan turut Nabi. Nah, mana Nabi dah buat? Nah, habis tu orang yang nak turut Imam Syafi'i sendiri yang hukum orang yang tak lafaz niat kata tak turut Nabi lah. Nah, kerana hakikat sebenarnya Nabi tak lafaz, orang yang lafaznya al-Imam Syafi'i. Nah, habis tu kena buka hati. Kita pun kena buka hati, bila demo pun kena buka hatilah. Ya, yang hidup marah-marah pergi mari. Nah, marah-marah pergi mari. Itu mengenai dengan niat. Nah, agak kata nyata tu dah. Nah, mengenai dengan usaha ambil perkata Imam Nawawi sini, kerana agak kata adil sekali dah. Kalau ambil perkata mazhab lain, lebih fantom lagi lah. Kalau fuq ulama Saudi ni, dia teruk lagi, kuat sikit. Ada orang bermazhab dengan Syafi'i, dia pergi buat haji, dia semaya Syekh Utsaimin, dia semaya tapi orang Asia Tenggara dia buat haji sana. Tu imam takbir dah. Syekh Utsaimin pun takbir. Tapi orang takbir dia nak usalli tak mudah lagi. Sudah semaya, Syekh Utsaimin pun nak soal kata nak nasihat dia lah kata. Ambil mana lafaz niat bahasa ni. Buat apa mu makan nasi tak ada usalli atik. Tak ada niat atik nak waitu atik. Buat mutu, start mutu apa tak nak waitu atik. Semaya ni adalah ibadat yang mudah, buat apa buat adik payah. Begitulah. Tapi kita ambil perkataan al-Imam An-Nawawi sini agak kata adik dan juga boleh terima. Kerana dia adalah bermazhab dengan mazhab Syafi'i juga. Kalau nak marah sini, marah Imam Syafi'i lah. Jangan marah start mukli. Marah Imam Syafi'i. Gi kepada tajuk akhir pada hari inilah. Gi kepada tajuk mengenai dengan waqsah dalam semaya. Waqsah dalam semaya. Waqsah dalam semaya. Waqsah dalam semaya ni wa'i betul hukum asal dia, wa'i sahih betul ni adalah hukum dia sunat. Hukum dia sunat menurut ittifaq ulama. Walaupun ada setengah ulama banyak kata sah betul dari semaya adalah hukum dia wajib. Hukum dia wajib. Di antaranya al-Imam Syafi'i rahimahullah, al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Imam Bukhari ini dia pendapat dia wajib. Wajib kena betul sah. Seperti mana perkataan dia dalam sahih dia katanya babu ismi man lam yutim as-sufuf, dosa bagi orang yang dia tidak sempurnakan saf. Orang yang mari semaya kalau tak saf, tak rapat saf belok, dia yang dia tak rapat dialah, ataupun dia wau saf belok, dia mau ni berdosa. Mana kata wajib?
Kalau pendapat yang pertama tadi sunat, kalau belok sikit pun tak ada gapo. Kalau usaha wak usaha betul boleh pahala. Kau banyak usaha banyak mana kau boleh pahala. Tapi kalau gi belok tak ada berdosa. Ini pendapat al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan juga ada di sana juga pendapat Ibnu Hazm. Ibnu Hazm al-Andalusi. Ibnu Hazm ni dia satu mazhab, orang panggil tu mazhab Zahiri. Mazhab Zahiri ni mana apa mazhab Zahiri ni? Selain daripada empat mazhab ni, ada mazhab banyak lagi sebenarnya. Salah satu daripada empat mazhab terkenal orang panggil mazhab Zahiri. Zahiri mana tu? Fuad Demon ni turut dengan hadis ataupun dengan dalil betul-betul adalah. Hak mana nak mari suruh, mana kata wajib. Dalam hadis, dalam dalil mana-mana mari suruh, mana kata wajib. Mana kata wajib. Bukhari di antaranya dan juga Ibn Hazm di antaranya yang royak katanya wajib, dan juga Ibn Hazm lebih kasar, lebih apa yang lebih kuat daripada tu lagi katanya, butulani salati man lam yusawwif sufuf, batas sembahyang bagi orang yang waksah tak betul. Katakan kena rapat cik. Dan juga Zahiri ni kalau turut hadis tak silap Abdullah bin Umar dalam kitab Sunan, hadu bainal manakib wal aqdam wa suddul khalal. Hadu bainal manakib, manakib ni mana kata bahu, mangkib bahu kita ni kena top, kena takat, kena wepet dengan orang tepi kita, bahu tepi kita. Wal aqdam, kaki pun kena rapat dengan kaki orang tepi kita. Dan juga rapat ni bukan kata jari saja tak, kena rapat depan belakang, kena rapat tu gitu. Fak mazhab dia. Bapak dia mohon ni duk gitu mayat. Tak sah lalu dah. Kalau sengih sikit ke, kalau sini buka sikit tak boleh. Kalau rapat nyawa tak ada apa kena. Soalan kata gitulah. Mazhab dia tu. Kerana haru tu Nabi suruh kan. Nabi suruh rapat bahu, suruh rapat kaki. Mereka ini pergi zahir hadis Nabi suruh, makna kata wajib. Kalau tak buat, makna kata dosa dan juga sapaka semaya itu tu batal. Di antara dalil yang mereka pegang juga katanya, wahtajja, berhujjah dengan dalil satu kalinya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Umar ni kemasa jadi khalifah, Umar jadi tu imam. Umar kemasa jadi imam, dia paling kepada makmur dia, saw sufufakum, rapatkan sah, betulkan sah. Tak ada ayat bahasa Melayu, tak, ayat syarat dia lah. Dan juga siapa yang tak betul sah, Umar ada dia tanya dia lah untuk nak godes. Kalau demoning tak betul, pergi godes sikit. Betul. Gitulah. Di sini ni, mereka pergi katanya Umar siapa kata ni, mana kata boleh ada Umar sendiri pun kira kata wajib juga. Dia takwil, dia pergi paham dia gitulah. Tapi akhir sini jawab pe, dia katanya Umar sendiri tak ada tengok, tak ada pegang kata wajib dak. Tapi Umar terkenal kata dia adalah orang yang pegang teguh dengan sunnah. Di sini dia hanya nak ajar orang tak sewi lupa sunnah saja ya. Bukan kata nak orang kata wajib dak. Nak wi orang khabar kata walaupun Nabi dah mati, Abu Bakar dah mati, semayang wi betul sah, waksah wi betul, rapat apa molek itu masih jadi sunnah lagi dan juga patut sok kamu kena jaga. Umar. Maka yang nampak kata al-aqrab adalah sunat sahaja sinilah. Sunat sahaja untuk kita waksah wi, wi betul. Tanya katanya Tok Imam, sah yang pertama, sah yang kedua, yang ketiga. Sah yang pertama ceraklah, kita telah tahu kata adalah afdalus saf, afdalus sufuf. Sebaik-baik saf bagi orang lelaki depan. Sejahat-jahat saf bagi orang perempuan ada saf awal. Sebaik-baik saf bagi orang lelaki depan, sebaik-baik saf orang perempuan belakang suf. Sejahat-jahat saf bagi orang lelaki, saf belakang suf. Dan juga sejahat-jahat saf bagi orang perempuan, saf depan suf. Kita bincang mengenai dengan lelaki dulu. Orang lelaki ni cerak saf awal ni saf yang paling afdal sekali. Dan juga yang keduanya, tamneng hak afdal sekali, tamneng laki tu imeh. Tamneng laki tu imeh. Tapi
tangan lelaki teriman disunat sikit untuk wi kepada orang yang agak kata akil balik sikit lah. Orang panggil tak ulul ahlam. Nabi sebut kata liyali ini minkum ulul ahlam wan nuha. Ya, tujuannya takut tu iman mengemari uzur kat mana sakit perut kan dan kena masuk jamin. Orang hadap belakang tu iman tu adalah orang yang nampak kata agak kata patut naik mari gati tu iman, bukan kata budak ke padak lah. Sini afdal kerana dia adalah tamneng rong tu iman orang panggil tamneng sini. Selepas daripada tu tanya katanya belah kanan ke belah kiri, orang tu iman tengah belah kanan ke belah kiri yang afdal. Yang biasa dengar kebanyakan kes sebelum pada ni belakangnya yang lebih afdal. Pas mula masuk sejik berat belakangnya belakang. Belakang kiri tak ada biar nak duduk. Belakang kiri tak ada biar. Tak ada biar nak duduk. Tak ada biar nak duduk. Tapi hakikat sebenar tidak ada beza air sahawan, tidak ada beza air sama ada orang yang di belakangnya atau belakang kiri, kelebihan dia sama. Tapi hok de pegel. Pegel kata belah kanan lebih afdal ambil daripada mana dalil? Ada dalil. Ada dalil yang mananya ada riwayat sebut katanya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Sesungguhnya Allah Taala dan juga malaikatnya selawat kepada orang yang duduk belah kanan hok sah sembahyang. Hadis ni riwayat oleh Imam Abu Dawud dalam kitab sunan dia, Ibnu Majah dalam kitab sunan dia, tetapi adalah hadis yang tak sahih, bahkan adalah hadis yang mungkar. Hadis yang orang panggil dhaif teruk lah. Dia adalah hadis yang dhaif teruk. Dan juga dalam riwayat yang lain lagi ada dalam Baihaqi dan juga ada dalam kitab Ibnu Adi. Tapi hadis ni ulama riwayat katanya ada illah. Ada illah kerana dalam sana ada seorang lelaki namanya Muawiyah As-Sulami, ulama kritik dia. Dia adalah orang yang kurang di segi riwayat hadis, maka ulama hukum kata hadis ni tak sahih. Hak sahih mana-mana? Hak sahihnya inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alal ladzina yasiluna as-suffuf. Lafaz ni meh-meh ya. Dia gitu, dia belik sikit ya, gitu tukar sikit. Daripada yasilun as-sufuf, daripada mayamin as-sufuf, kalimah mayamin hak kenanya yasilun maknanya apa? Orang yang hubung semai, hubung sah. Allah Ta'ala dan juga malaikat sentiasa salawat kepada orang yang sentiasa waksah hubung tak butuh. Ini hadis yang betul, adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitab sunan dia. Maknanya kata tukar satu kalimah yasilun dengan mayamin. Yasilun mana kata hubung, mayami mana kata kane. Mana kata selisih lawe. Lawe mana kata sebab kesimpulannya baru mula-mula ni orang aling afdal sekali orang belakang tu imam dan juga sebab itu kane kaki sama. Orang duduk sini ke, duduk tepi sub sahwa ke ataupun duduk tepi sub lahwa sama. Masuk dalam kelebihan afdal safuf safful awal belakang. So yang kedua kelebihan dia orang tengah ataupun orang tepi super belakang tak ada, tengah pun tak ada kira apa. Tak ada kira apa. Soh yang ketiga ini bagi orang lelaki lah. Bagi orang lelaki habis pun Nabi SAW yang kata soh yang paling kata jahat sekali adalah orang yang akhir sekali, soh akhir sekali. Kerana hukumnya bila kalau kita rajak sikit, bila patut ataupun wajib kita kena mari sejid, jawapannya apabila qomat masa tu lah wajib kena mari sejid. Kau lebih tu tak qomat lagi hukum dia sunat saja. Mari awal bel sudah, dengan bel sudah mari selalu boleh pahala. Kau mari cepat kau boleh pahala cepat. Kau boleh pahala banyak. Hukum nak tukar ni wajib bila? Apabila tu bila qomat masa tu lah wajib. Semakin mana qomat sudah lewat dia mari sejid, makin itulah dia dosa kau banyak. Orang yang qomat sudah mari lewat 3 minit dengan orang yang 2 mari lewat 5 minit, orang yang lewat 5 minit dosa banyak lebih daripada orang yang mari lewat 3 minit misalnya. Tapi kedua-dua dosa belakalah. Kedua-dua dosa belakang. Tapi abis tu hari kan sebenarnya mari sejik bukan waktu hanya nanti untuk nak qomat. Masa salaf dulu tu dia mari
mari bear tu mari satu dah, ataupun kebanyakan mari belum bear. Kerana di antara dua bear orang panggil terbelum nak komat itu adalah da'watun mustajabah, doa diterima. Nah, doa diterima. Dan juga boleh hari itulah nah mari. Tapi kalau mari lewat dengan uzur tu lainlah. Nah, Allah Taala tahu kalau ada sebab, ada alasan, kita dengan Allah Taala lah. Dan Allah Taala tahu. Gi kepada orang perempuan pula. Orang perempuan tu saya nak kacau wak ulah kaji kata, "Nah, apa sah orang perempuan yang agak kata awal sekali adalah sah semaya jahat. Awal sekali dekat. Misalnya kalau sini sah awal sini. Eh, kalau tuak hadis ke, sahawa ni adalah sah yang jahat sekali, sah laki adalah sah yang baik sekali. Pemakan duk bucu laki dan laki tak sedut depan. Nah, pakak duk laki. Duk tengok beberapa fatwa ulama semasa, dia orang kata hadis ni khusus semasa Nabi saja. Semasa Nabi, kerana masa Nabi ni sejik tempat semaya musalla masa tu tak ada tutup di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Habis tu sah yang paling akhir sekali adalah sah yang paling selamat daripada lelaki, sah belakang sekali. Itu nak ujah daripada lelaki. Kerana masa tu tak ada tabir, tak ada sekat sejak lepas kita hari ni. Hari ni kalau lah masjid mana, ada tabir tutup cerak, tak ada fitnah gapo di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Orang tina yang mari-mari sahawah, duduk lelaki tabir, tak ada fitnah gapo dengan orang lelaki yang duduk lelaki ni, tak ada gapo. Nah, habis tu hadis tu ulama dia tengok bukan seorang dua, kebanyakan mereka pakai yang belakang kata khusus hanya semasa Nabi sahaja. Kerana ada satu hadis daripada Aisyah katanya, masa maya subuh tu ada pendapat, dua pendapat ke, maya wi cepat kok, maya wi lama, komak wi lewat sikit kok, komak wi awal. Dia ada bincangnya di situlah. Ada satu hadis Aisyah kata sok kami pergi semaya subuh bersama dengan Nabi, pergi maya sejik lah mana-mana. Sudah semaya dan juga khelik mari. Siapa rumah ni, siapa kau lelaki ni tak nampak tengok lagi fak kami. Mana kata duk masuk gelap lagi. Mana kata masa tu gimana subuh dia sejik, lelaki tak ada nak tengok orang perempuan, bukan sebab ada tabir katuk pagar katuk tak, tapi sebab tu gelap lagi dan juga jauh. Khabar sekali Fatina tak ada orang lelaki sahabat. Kerana Fatina khelik dia habis duk gelap lagi. Tuna yang kata dalil tu yang kata masa tu sejik tak ada sekat. Tapi masalah ni sekat, tak ada fitnah gapo. Sah bagi orang perempuan serupa dengan lelaki, iaitu sah yang pertama baik, lebih baik daripada sah yang akhir. Wallahu a'lam. Bagi pendapat turut fatwa ulama semasa sekarang inilah. Itulah dua tiga tajuk kita pada hari ini, diri paling kepada kiblat, niat dan juga buat sah, dan juga sah yang paling baik sekali. Sah yang paling baik sekali. Kalau lah mari sah awak tak pernah lagi, kita nak mula sah yang kedua, banding mula sah yang kedua, orang mula-mula dengan pergi pernah, lebih baik daripada kita pergi pernah sah yang awal lagi. Awal lagi. Dan juga cara nak mula sah yang kedua ni, center dia ni duduk dengan betul terimeh. Jangan mula sah dua ni tepi tu. Menurut hadis tadi lah, liyalini minkum ulul ahlam. Sah awal ni center belakang terimeh ni, iaitu orang belakang terimeh pergi tepi. Sah yang dua pun mula awal sini pergi tepi. Gitulah cara dia. Ini cara buat sah semaya jemaah. Manakala semaya dua orang ni, makmum kena duduk tepi lah, bukan duduk belakang dah. Kerana ada satu hadis Ibnu Abbas ataupun Anas, saya tak cakap, dia pergi maya belah kiri Nabi heret pusing kepala dia, mari duduk belah kanan. Dan juga belah kanan adalah benda yang dekat dengan Nabi, bukan sungai dah. Hadis tu boleh jadi menunjuk dalil katanya, apabila semaya makmum dengan terimeh sore dua orang dia tu, tamnen dia tu tepi belakang terimeh. Dan juga nak guna sekali lagi, apabila ada orang mari tamah lah. Apabila ada orang mari tamah. Sama ada nak mula tepi ni selalu dah, ataupun nak guna belakang, itu kedua-dua boleh dibuat belakang. Itulah kita pada hari ini, kita sambung pada kali depan pula, insyaAllah dengan tajuk yang seterusnya. Mengenai dengan gapo pula? Mengenai dengan takbiratul ihram. Takbiratul ihram, perkataan dia balas mana masa mana, dan juga takbir tu tanya balas mana, takbir dulu ke ataupun akhir tanya dulu, dan juga tempat yang takbir sudah tanya tak mana. Mata tu kena tengok mana. Dan juga lain-lain tajuk lagi yang kita akan sambung pada lain kali insya-Allah.
Eh, itulah kita pada hari ini. Saya usaha nak haikan sang wari keping-keping orang lah. Keping sekali lah. Takut bimek kalau nak buat besing sebuah besing ni pun boleh juga. Tapi takut bagi sekali, kali yang kedua hilang lah nak biar wari. Tapi boleh juga kalau nak syarat dia. Ya, supaya dengan Ustaz Mak Khairiyah di masjid jadi tu, ngaji sudah, taruh di sejik. Sejik bos, lain kali nak ngaji. Dun kau mari bagi semula. Tulis nama lah. Tulis nama masing-masing. Jadi nak krim sikit lah. Boleh ikut lah. Nanti saya ambil jawab daripada dun sekali lagi. Dan juga insyaAllah kalau nak besen buah besen ni, akan ada orang tabarra' lah. Orang sedekah. Sebuah-sebuah orang untuk buat dimodai atau bagi insyaAllah. Itu kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yusifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.